Guys, balik lagi bareng kakak Twins dan kali ini kita jadi Lord's Clockman di dunia Dude. Ini dia, kita udah ada di dunia Dude guys. Dan kita akan coba jalan-jalan. Ada apa aja yang bisa kita lakukan di dunia Dude ini guys. Ini tempat apaan kayak gini? Dude Gym. Wah, banyak orang-orang di situ, kita isengin ya guys ya. Hai Abang. Siapa kamu? Mukamu kotak nggak jelas. Si Abang ngajak main-main sama aku. Maksudnya apaan? Nih, aku bisa mempercepat dan memperlambat waktu, Abang. Hah? Yang bener nih. Iya dong nih, rasain ya. Jadi lambat. Nah sekarang kenceng lagi. Ya ampun, ternyata gitu guys dimain-mainin ya guys ya. Abang lagi push up. Jangan-jangan aku jangan dilambatin. Ini capek soalnya push up. Tenang, aku iseng doang kok. Beneran nih, jangan dilambat. Aku capek. Jangan dilambatin. Dia nggak tahu guys kita lambatin atau kecepetan, nggak tahu guys. Ngapain kamu? Aku mau ngisengin kamu bang. Ngisengin apaan? Nih aku bisa lambatin gerakin kamu. Ya lambatin. Aku ini berat sekali barbelnya. Oh iya maaf bang, berat ya. Iya. Kamu pergi dari sini, ganggu-ganggu orang lagi olahraga aja. Ya maaf, maaf ya ya, aku pergi ya, aku pergi. Ya udah sana pergi. Ya ini aku pergi. Ya udah sana pergi yang jauh. Iya, ini aku pergi. Sana pergi yang jauh. Iya. Abang, kamu ketarbak abang. Ya Allah, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya ampun, kasihan sekali abang-abang ini yang tidak berdosa. Ya gara-gara aku iseng dia meninggal guys. Gimana dong? Awas mobil. Ya ampun, ketabrak dua kali. Oke kalau gitu aku akan mengeluarkan kemampuanku membalikan waktu. Oke guys, kayaknya kita nggak boleh main-main deh sama nyawa orang. Kita udah balik aja dulu ya guys ya, ke masa yang akan datang.